Hai semuanya, teman-teman, selamat malam. Nah, malam ini saya ada activity. Jadi, saya mau bikin video ya. Sebelum itu, saya harap kamu orang di kejauhan sana di dalam keadaan baik-baik saja, walaupun di mana kamu berada ya. Saya doakan kamu sentiasa sehat dan baik-baik saja. Amin. Nah, malam ini teman-teman, sesuai dengan tajuk yang kamu baca, malam ini teman-teman saya mau pergi menore. Sekarang jam 7 malam. Mendangkan saya lewat pulang petang tadi. Jadi saya mau pergi menore untuk malam inilah. Jam 7 malam ini. Malam Jumat. Jadi semoga saya dapat menghabiskan pokok-pokok getah untuk malam ini. Sebenarnya ada juga bulan, coba kamu tunggu bulan di atas. Tuh ada bulan. Jadi saya hanya ditemani dengan pisau penuri getah ini dan ada lampu sulu sini. Ini lampu sulu. Jadi saya akan berjalan untuk pergi menuri getah. Oke? Dan sebelum itu jangan lupa untuk like, komen dan subscribe saya punya video. Oke? Jom kasih kawan saya menuri getah untuk malam ini. Oke? Oke, mari kita jalan ya. Jalan untuk menuri getah. Kalau kamu nampak saya punya torchlight, nah itu saya punya torchlight ya. Saya akan menuri getah di sini. Sebenarnya banyak pokok getah yang mau ditoret, tapi mandangkan saya belum pasang gelas dan pancurannya sebab sudah lama saya tidak tore, dia hilang. Jadi saya hanya ada beberapa ini saja. Lama, coba kamu tengok satu ya, kan susu getah. Ini saya tidak tahu ini dia punya susu getah ataupun dia terkena hujan yang petang-petang. Jadi saya mau buka dulu inilah. Alang-alang ini kalau saya tambah lagi susu getah sebab dia akan bekas kena hujan. Jadi kita mengorbankan susu getah lah. Oh, dia air saja sebenarnya. Kena hujan. Nah, itu adalah ini yang sebenarnya. Oke, itu dia. Biarkan dia menitis dulu ya. Oke. Saya tadi petang saya sebenarnya awal juga pulanglah dari tempat kerja, tapi mendengar saya singgah lagi membeli barang dapur, jadi saya lewat pulang sampai rumah mandi dan masak-masak. Lepas itu saya sudah tidak masak untuk menuri, jadi selepas makan saya menuri lagi lah. Oke, saya guna satu tangan saja, harap-harap tidak kena tulang ya, sebab saya tidak asisten mau pegang saya punya kamera. Saya sudah kasih asa, ini saya punya pisau penuri. Oke. Kalau menuri waktu malam, dia banyak susu getah ya. Nah, coba kamu tengok. Nah, teman-teman, coba kamu tengok. Cepat kan menitis. Nah, tidak kena tulang sebenarnya. Coba kamu tengok. Nah, tidak kena tulang kan? Oke, mari kita lanjut. Oke, ini pokok yang kedua. Nah, ini hasil semalam, kemarin semalam lah bahkan. Jadi dia banyak tuh. Saya tidak kasih taruh cuka. Jadi harap-harap dia tidak melimpah lah. Saya mau tambah lagi dia nih. Ini. Kemarin kan lepas hujan. Jadi
saya menarik kemarin. Petang-petang itu saya tidak lewat pulang sebenarnya yang kemarin itu, jadi saya dapat, saya sempat juga menarik petang itu. Ramping ini. Harap-harap ini tidak anulah melimpah. Saya tidak bawa cuka getah. Jadi kalau kamu mengomen, kamu bilang, wah, why ini channel berani, oh, satu orang pergi menarik getah jam 7 malam. Ya, inilah pekerjaan. Saya harus berjuang ya. Lepas saya balik kerja, saya harus menarik getah karena saya tidak masa menarik getah sebenarnya. Jadi sayang ini susu getah. Ini pokok getah kalau tidak ditore. Dan kalau ada yang menanya, kenapa suami kau tidak tolong, dia bilang, sebenarnya suami saya tidak pandai menuri. Jadi saya tidak suruh dia menuri. Takut rosak ini pokok. Sebab saya sudah jaga pokok ini dengan lebih baik. Coba tampil. Cepat saja susu dia mengalir. Jadi harap-harap ya tidak melimpah lah. Ini lagi. Sebelum ditinggal dulu, mana tahu ada semut api di sini bawah. Jadi berbahaya ini. Semalam tengok banyak yang tumpah di sini. Ini harus tumpah dulu. Hasil yang di sini tengok sedikit saja. Bagian melimpah bah. Karena saya tidak kameramen, menarik getah harus berhati-hati ya. Pakai satu tangan. Mungkin saya sudah pro kan. Inilah C teman-teman. Doakan tidak ketulangan ya. Oke, ini sedikit susu. Kamu tengok. Sudah banyak susu ini, tapi bolehlah. Jom saya lanjutkan lagi. Kita buang dulu. Susu semalam. Karena aku percaya kepada Tuhan saja. Jadi, jangan takut-takut guys. Kita kan punya Tuhan. Gak boleh takut-takut dong. Tuhan lebih berkuasa daripada makhluk-makhluk yang lain. So, tak usah takut. Ya kan? Benar kan? Wow, akhirnya. Banyak juga ya. Oke. Ini karena dia songsang. Jadi saya tidak pandai menore. Dari atas pergi bawah. Jadi saya tore dari bawah. Dari bawah ini pergi atas. Jadi begitulah. Banyak juga susu kan? Kita juga ketulungan. Ya, tengok kuat badai mengalir. Nah, kuat betul dia mengalir. Oke teman-teman, saya akan berjalan lagi mencari sasaran ya. Tapi di sini ada bulan. Wah, malam ini ada bulan ya. Jadi, kalau kamu tanya siapa kawan saya tidak kawan, satu orang saja. Jadi, sebenarnya di kebun dekat rumah saja. Cuma kalau perempuan yang biasa-biasa saja, dia akan takut. Itu rumah kami guys. Ini dia. Inilah pokok vanila saya.
saya tanam di pohon gata. Coba kamu tengok pokok vanila saya ini. Tinggi sudah, guys. Nah, pokok vanila ya. Inilah pokok vanila. Daunnya besar-besar. Kan? Tapi belum berbunga lah. Saya mau pere. Ini penempatan saya semalam. Kalau ditutup, oh sangat sedikit ya, tidak mengapa. Kita mencoba lagi. Pokok kesayangan saya ya. Coba kamu tengok. Ah, sayangnya. Tengok. Aduh. Dia luka di sini ya. Jadi dia mengalir sana. Sayangnya susu ini. Oke. Siapa kayaknya yang melukakan dia ini? Oke. Inilah dia. Coba kamu tengok. Penempatan saya semalam. Nah, tinggal besar. Ini sempat saya kasih taruh cuka. Mari saya kasih tengok kamu. Nuri. Inilah semandak sejati kampung ya. Kalau kamu tidak pernah nampak semandak sejati kampung, nah, tengok ini channel. Semua boleh buat kerja. Tidak lah, main-main je. Ini secara kebetulan, guys. Bukan dibuat-buat ya. Bukan dibuat-buat untuk tontonan publik, publish. Tetapi ini adalah kebetulan saya. Saya punya kehidupan memang begini. Saya sudah terbiasa dengan hidup di kampung yang sangat susah. Makan ubi kayu. Ada elektrik, minum air telaga, semua saya sudah lalui ya, sebab saya bukan orang berada, jadi saya sudah terbiasa dengan kehidupan orang miskin. Beberapa kali bagi tahu kepada subscriber saya bahwa saya bukanlah cigu, saya hanyalah pembantu biasa, pembantu di sekolah yang bukan mengajar. Jadi saya harus bekerja keras juga untuk mendapatkan duit tambahan. Saya bukannya tidak bersyukur dengan pekerjaan, tetapi saya harus banyak berusaha. Karena gaji saya tidak mencukupi untuk membayar itu ini. Keperluan keluarga lagi. Nah, ini yang paling kuat. Coba kamu tengok. Nah, ini yang paling kuat, deras lagi. So, beginilah kehidupan saya. Beginilah tempat mandi kami, guys. Bukan macam tempat mandi yang kita impikan ya. Yang bertutup, ada mozek ya, ini tempat mandi kampung. Ini lagi saya punya hasil. Tengok, coba kamu tengok, saya punya kantalan. Ada 3 sudah sana. Ini hasil saya beberapa hari ya. Ini cair ya. Ternyata dia cair. Nah, saya kasih lubang tuna. Nanti saya akan buat konten ya. Macam mana membuat campuran ini supaya kalau kita menuruti waktu hujan kita punya susu gata cepat mengeras. Oke, ini saya sudah tore tadi karena saya punya masa sangat terhadia, saya mau cepat. Jadi nah tim, kalau ini pokok kesayangan saya nih. Cepat betul. Tapi yang mengecewakan saya kan, saya kasih tengok dulu kamu. Hari itu mama saya mau belajar menuri. Kamu tengok ini. Ini adalah bukti bahwa mama saya pun mau menuri juga. Tetapi dia tidak pandai kan. Tengok ada benjolan-benjolan. Sayang sekali kulit kata saya ini rusak. Tapi tidak mengapa lah, dia semakin pulih sekarang. Tapi yang sini coba kamu tengok ya. Dari sini tidak kerusakan.
sampai sini memang tidak kerusakan. Ini saya tore sendiri ya. Tapi yang sebelah sini nih, yang ada benjol-benjol ini mama saya yang tore. Oke. Nah, banyak susu gata. Oh, ini biarpun kena hujan, kasih biar dia di sini. Dia akan keras juga tuh. Baru saya tore. Saya tidak kasih diem kamu semula sebab nanti panjang masa saya punya video. Nah, cepat kan? Ini banyak susu dia nih. Cepat dia mengalir. Ini yang terakhir. Ya, ini yang terakhir. Pas itu saya akan pulang. Ini kemarin dia hujan kan? Dia banyak sini putih. Pas dia melimpah-limpah lagi. Ini mungkin saya tidak pandai membuat condongan tempat menur ini. Oke. Saya taruh dulu ini, baru saya pulang. Ini pokok yang terakhir. Nah, cepat juga. Dia mengalir. Coba kamting itu. Terbaik. Terbaik punya. Jom saya bawa kamu pulang. Jadi teman-teman, kalau kamu pernah mengikuti saya dari awal video ini sampai sekarang, kamu pasti akan mengerti. Saya ini orang yang macam mana ya. Kamu pasti akan mengerti kehidupan susah seperti saya ya. Ini rumah kami, coba kamu tinggal rumah kami. Rumah kami diperbuat daripada peliwet saja. Bersyukur dalam segala hal ya. Yang penting kita bahagia di dunia ini. Nah, inilah tempat mandi kami. Kayu yang sudah usang pasti dikasih bertindih di sini. Kalau orang akan menonton video ini, pasti ada sesetengah yang akan mengatakan mengatakan sesuatu yang menyakitkan. Tapi kalau yang memahami kehidupan susah ini, pasti mereka akan menghayati kehidupan kampung ya. Oke teman-teman, saya sudah siap buat kerja untuk malam ini. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga karena sudah kasih kawan saya menore geta untuk malam ini. Dan saya rasa saya mau pulang sudah ini sebab saya sudah siap menore. Dan saya mau singgah mandi di tempat mandi kami dan saya akan pulang di rumah ya. Jadi itulah kebersamaan saya untuk Anda pada malam ini. Semoga pada malam ini kamu tidur dengan lebih baik. Bangun esok pun dengan kesehatan yang baik dan dengan udara yang segar lagi ya. Saya doakan agar kamu sentiasa sehat selalu. Jadi itu saja video saya untuk malam ini. Terima kasih karena sudah menonton. Untuk kamu orang yang baru pertama jumpa saya punya channel dan tengok ini video, jangan lupa untuk support saya, untuk menekan tombol subscribe, like, comment, dan share video saya. Untuk kamu orang yang sudah lama mengikuti saya di YouTube channel, terima kasih banyak-banyak dan jangan lupa untuk share video ini. Oke, kita bertemu lagi di video yang akan datang. Oke, bye-bye. Come back, be with me. I just wanna be hold you. Time to say goodbye.